Hai semua, balik lagi sama calon Tagula. Oke. Sebenarnya gue gak mau bikin antara top list ya untuk minggu ini. Karena akhir-akhir ini mulai banyak lagi ya yang mulai ngebandingkan AEW dengan WWE ya. Gue bakal perjelas secara singkat. AEW merupakan sebuah perusahaan gulat hiburan baru ya, yang disiarkan di TV swasta di Amerika, yaitu TNT, yang sebelumnya juga pernah menayangkan TNA dan Impact Wrestling. Sebaliknya, WWE merupakan sebuah perusahaan gulat hiburan yang emang kita sudah kenal, emang udah terkenal banget di mana-mana, dan kita sering sebut sebagai SmackDown. Karena akhir-akhir ini banyak orang yang berspekulasi bahwa AEW itu lebih baik dari WWE, atau sebaliknya WWE lebih baik dari AEW, maka di kesempatan kali ini calon pegulat akan membahas tentang 5 alasan kenapa AEW lebih baik dari WWE, dan sebaliknya 5 alasan kenapa WWE lebih baik dari AEW. Tetapi sebelum itu, calon pegulat kini sudah memiliki platform kontribusi pribadi di traktir.id. Bagi kalian yang ingin berkontribusi untuk channel ini dan membantu calon pegulat untuk membeli mic yang lebih baik, silakan klik link deskripsi. Jangan lupa klik subscribe agar channel ini makin berkembang, makin berkembang, makin berkembang, makin pesat. Setuju? Lima alasan kenapa AEW lebih baik dari WWE. Yang kelima, menawarkan hal baru. AEW merupakan sebuah perusahaan gulat yang masih seumur jagung, tapi mereka sudah mengguncang dunia gitu. Debutnya yang lumayan sukses, dan ada beberapa match yang emang baru sih, bukan baru sih, kayak dikembangkan dari mereka. Mereka juga nawarkan banyak hal-hal baru. Salah satu contohnya Casino Battle Royale. 4. Dihuni oleh orang-orang muda. Ya, walaupun enggak semuanya muda sih, ada yang tua-tua juga. Contohnya kayak Chris Jericho, Diamond Dallas Page, dan ya itulah. Tapi maksudnya tuh di jajaran-jajaran authority-nya itu rata-rata ya diisi sama anak-anak muda, mulai dari Cody Rhodes, The Elite, Kenny Omega, dan lain-lain. Dan 3. Tag Team Division yang memukau. Tag Team Division merupakan sebuah division yang emang dianggap sebelah mata, karena entah kenapa itu dianggap kayak ya cuma sekedar hiburan doang, nggak bisa dikembangkan, nggak apa. Tapi di AEW ini mereka benar-benar men-spotlight lah. Mereka tuh salah satu hal yang paling menarik di AEW itu adalah tag team mereka. Mereka tuh benar-benar sukses banget mengembangkan tag team mereka. Banyak match-match yang memukau, banyak banget yang ya itulah. Mungkin dalam satu PPV itu yang jadi main match of the night bukan bukan main eventnya, tapi malah tag teamnya, tag team divisionnya. 2, mendengarkan fansnya. Oke, yang ini AEW beruntung, karena fans-fansnya AEW itu kompak. Rata-rata mereka tuh dari orang-orang yang kecewa sama WWE dan mulai beralih ke AEW. Jadi untuk mendengarkan fansnya tuh gampang, karena mereka rata-rata ada di satu circle yang sama dan menginginkan satu hal yang sama. Beda sama WWE ya, karena WWE itu merupakan sebuah perusahaan gulat yang luas. Sesuai namanya, World Wrestling Entertainment, pasti banyak maunya. Ada yang mau Kofi Kingston jadi WWE Champion, ada juga yang mau Kevin Owens jadi WWE Champion. Jadi kalau di AEW beda, kebanyakan dari mereka cuma pengen champion yang pantas. Yang pertama, harapan baru bagi dunia gulat hiburan. Ini gak bisa dimungkir lagi, karena kebanyakan dunia gulat hiburan tuh lebih mentingin penampilan ketimbang skill. Walaupun namanya gulat ya, rata-rata dari mereka ya gak punya walaupun ada yang skillnya bagus banget, tapi mereka gak punya karisma maupun persona. Dan justru sebaliknya, di WWE ada orang yang gak punya skill sama sekali tapi berhasil sukses. Jadi gulat hiburan tuh gak cuma sekedar gulat hiburan, karena yang gulat hiburan kita tahu kan cuma ya hiburannya doang, gak ada gulatnya. Dan di AEW ini harapannya adalah mereka benar-benar bisa nampilkan gulat hiburan yang benar-benar gulat, bukan gulat hiburan yang hiburan. Dan ini adalah 5 alasan kenapa WWE lebih baik dari AEW. Pertama, mempunyai pengalaman. Ya, gak perlu diragukan lagi. 30 tahun, lebih sih kayaknya, berlayar di dunia gulat hiburan ya. Mulai dari WWWF, WWF, sampai ke WWE. Gak perlu diragukan lagi, WWE sudah punya banyak banget pengalaman. 4, jaringan yang luas.
Wow, jangan tanya lagi jaringannya WWE. Sudah sampai ke Arab. Anjir ke Arab. Nggak diharamkan lagi. Gila. Intinya jaringan-jaringan yang luas tuh mereka udah mulai ngembangkan jaringan mereka. Mulai dari NXT UK, NXT lainnya. NXT cuma dua sih, NXT sama NXT UK. Dan Perform Center yang mulai berkembang di banyak tempat ya. Bahkan bilangnya Pro Wrestling Noah itu mau dijadikan NXT Japan. Anjay. Yang ketiga, uang. Ya, gak bisa dilakukan lagi. WWE punya hubungan yang sangat agak aja tentram dengan Sultan Arab. Beda dengan AEW. AEW cuma punya satu, gak cuma satu sih, tapi mereka punya satu investor yang benar-benar kaya. Tapi ya cuma satu aja, sementara WWE punya banyak. Mulai dari Sultan Arab dan pemegang-pemegang saham lainnya. Kedua, mulai perlahan berubah. Ada beda-beda yang kita tahu kan ya gitulah, mereka yang lebih mementingkan hiburan ketimbang gulat. Bahkan mereka bakal tanpa ragu buat ngebuang kata gulat itu sendiri demi hiburan. Tapi yang gue lihat dari sekarang itu perlahan-lahan WWE itu mulai dengari kata fansnya, mulai berubah lah intinya. Dan yang pertama, pamor. Aduh, kalau membandingkan AEW sama WWE itu udah jauh banget sebenarnya. Karena kalau kita ngomongin dunia gulat hiburan ya, gulat hiburan, pro wrestling, pasti yang pertama terdengar tuh WWE. Kalau kita ngomongin gulat hiburan di Indonesia, itu pasti yang pertama kedengaran SmackDown. Sebenarnya bakal jadi hal yang sulit banget buat AEW buat ngesaingi WWE, karena dua-duanya benar-benar ya beda haluan. Di mana AEW lebih mementingkan gulat, sementara WWE lebih mementingkan hiburan. Mereka sama-sama dunia gulat hiburan, cuma alirannya beda. Sama kayak pecak silat, ada beda aliran kan? Ada yang pakai kaki, ada yang pakai tangan, sama kayak AEW sama WWE, mereka beda. Tergantung dari antara mereka mana yang bakal sukses atau enggak. Yang jelas, dua-duanya sama-sama punya satu tujuan, yaitu adalah cari uang. Sekian dari channel pembuatan pedagang kalian, mau masuk besar-besarnya. Jangan lupa like, comment, subscribe.